But what has happened since, how this country has... Dikutip dari CNNIndonesia.com, dalam kemenangan timnas Indonesia U19 atas Filipina di Stadion Patrio Candrabaga pada hari Jumat 8 Juli 2022, ada kejadian unik di sepanjang laga tersebut. Timnas Indonesia U19 menang dengan skor 5-1 atas Filipina. Kelima gol itu dilesakan Rabani Tasnim Sidik dengan 3 gol, serta Alfrianto Nico dan Reza Fahrezi, masing-masing 1 gol. Adapun gol Filipina diciptakan Justin Lawrence Chan. Berikut ini adalah 3 kejadian unik yang terjadi dalam pertandingan grup A Piala AFF U19 2022 tersebut, sebagaimana pantauan CNNIndonesia.com dari Tribun Stadion Patriot. Pertama, Sintayong protes ke wasit keempat. Itu dilakukan Sintayong setelah melihat aksi pemain Filipina saat melakukan lemparan ke dalam sisi pertahanan timnas U19. Sintayong sampai memperagakan cara melempar yang benar. Tidak diketahui secara pasti apa yang diprotes pelatih asal Korea Selatan tersebut, tapi ia protes karena wasit membiarkan cara melempar yang salah. Wasit keempat, Raslan Jofri Ali asal Malaysia, tampak mendengarkan dengan seksama protes Sin. Setelah pria 52 tahun itu mengutarakan isi kepalanya, Raslan meminta Sintayong kembali ke posisinya di dalam garis putih. Kedua, pemain timnas Indonesia U19 dan Filipina secara bersamaan rehat untuk minum saat ada bola keluar dan pemain cedera. Para pemain menyambangi tempat ofisial masing-masing tim tanpa ada aba-aba dari wasit. Karena lapangan pertandingan tampak kosong, ini pemandangan yang tidak biasa karena tidak ada aturan water break. Karena kejadian ini, wasit sampai meniup peluit meminta pemain kembali ke lapangan pertandingan. Ketiga, kiper Cahya Supriyadi disambangi pelatih kiper Kim Bong Soo dan Yoo Jae-hoon begitu babak pertama selesai. Saat pemain lain masuk ke ruang ganti, Cahya masih harus bertahan sebentar di lapangan. Kim memberi instruksi khusus kepada Cahya yang diterjemahkan Yoo. Pesan ini disampaikan karena gawang timnas Indonesia U19 akhirnya kebobolan setelah dalam 3 pertandingan sebelumnya clean sheet.